这里满载着真打，真打的生命。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan lebih mendalam perkembangan kasus nasional yang saat ini masih banyak disumbangkan oleh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, mempelajari kondisi dan sebaran kasus penting. Agar kita dapat bersama-sama melakukan langkah pengendalian yang tepat dengan kesadaran yang tinggi. Untuk itu, sebelum saya ingin menekankan kembali pesan yang sudah saya sampaikan pada konferensi pers dua hari yang lalu, yaitu dua strategi kunci dalam pengendalian kasus sesuai kondisi kasus yang masih terpusat di wilayah Jawa-Bali. Yang pertama adalah pengendalian kasus pada daerah penyumbang kasus tertinggi sebagai hotspot penularan. Dalam hal ini, daerah dengan kondisi kasus yang tinggi harus segera melakukan langkah pengendalian, termasuk dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang sudah tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 terkait PPKM Level 1 sampai dengan 3 di wilayah Jawa-Bali. Yang kedua adalah pengendalian mobilitas agar kasus pada daerah hotspot tidak meluas. Pengendalian kasus pada daerah hotspot di Jawa Bali, terutama pada wilayah aglomerasi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menentukan perlindungan terhadap wilayah lain yang kasusnya belum tinggi. Sebab, sedikit saja lolosnya orang positif dari daerah hotspot dapat berkontribusi atas naiknya kasus di daerah lain. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku untuk perpindahan antar provinsi dan antar pulau. Namun, juga pada daerah dalam satu kawasan aglomerasi, dengan demikian, testing merupakan penentu mobilitas yang aman karena hanya dengan testing kita dapat mengenali orang yang positif. Pengawasan terhadap status positif pelaku perjalanan harus betul-betul dilakukan, baik pada fasilitas transportasi jarak jauh seperti pesawat, kapal, dan berbagai transportasi darat maupun penggunaan peduli lindungi sebagai screening aktivitas dan mobilitas jarak dekat. Selanjutnya, terkait data, data menunjukkan provinsi-provinsi di Jawa dan Bali konsisten mendominasi jumlah kasus nasional setidaknya selama tiga minggu terakhir. Sebagai update, pertanggal 6 Februari 2022, Kenaikan kasus mingguan nasional masih disumbangkan oleh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Dengan rincian sebagai berikut: Pertama, DKI Jakarta menyumbangkan 42 persen kasus nasional. Kasus di DKI Jakarta naik 138 kali lipat dalam 6 minggu. Yang kedua, Jawa Barat menyumbangkan 23,5 persen kasus dengan kenaikan kasus yang lebih cepat yaitu 336 kali lipat dalam enam minggu berturut-turut. Yang ketiga, Banten yang menyumbangkan 14,31 persen kasus nasional. Banten merupakan provinsi dengan kenaikan kasus tercepat yaitu 620 kali lipat dalam enam minggu terakhir. Yang keempat, Jawa Timur sebagai penyumbang 5 persen kasus nasional. Kasus di Jawa Timur naik 83 kali lipat dalam 6 minggu. Kelima adalah Bali, yang juga menyumbangkan 5 persen kasus, dengan kenaikan 392 kali lipat dalam 6 minggu. Keenam, Jawa Tengah, yang menyumbangkan 3 persen kasus nasional. Terjadi kenaikan kasus 67 kali lipat dalam 6 minggu terakhir, daerah istimewa Yogyakarta sebagai penyumbang 1% kasus nasional, kasus di DIY naik 51 kali lipat dalam 6 minggu. Kenaikan yang signifikan pada daerah-daerah tersebut, terutama daerah yang kasusnya meningkat cepat seperti Banten, Bali dan Jawa Barat, menunjukkan pentingnya melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dalam PPKM level 3. Dengan kondisi yang demikian, usaha memperlambat naiknya kasus saja tidak cukup. Meskipun berat, pemerintah daerah harus mengusahakan agar tidak ada lagi penambahan kasus dalam dua minggu ke depan, atau kenaikan kasusnya sama dengan nol. Dalam hal ini, kunci utama keberhasilan adalah meniadakan penambahan kasus adalah penerapan disiplin protokol kesehatan dengan maksimal. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan laju penularan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek berdasarkan data insiden kumulatif atau proporsi kasus baru per 10.000 penduduk dalam satu minggu. Dalam hal ini, per 6 Februari 2022, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan laju penularan tertinggi disusul Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, dan Jakarta Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar penularan pada daerah-daerah tersebut dapat ditekan. Khususnya yang disumbangkan oleh klaster perkantoran, baik kantor pemerintahan maupun swasta. Jika di minggu depan masih menjadi penyumbang kasus dalam wilayah aglomerasi, maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya untuk menurunkan dan mencegah kasus di wilayah tersebut. Masyarakat yang rutin melakukan perjalanan termasuk karena tuntutan pekerjaan dan tertular dapat berpotensi menularkan pada orang dalam satu rumahnya dan berpotensi pula memunculkan klaster keluarga. Untuk itu, mari kita bersama kendalikan kasus mulai dari unit yang paling kecil seperti kantor dan keluarga. Terakhir, per 6 Februari 2022, angka nasional untuk rasio testing per 100 penduduk masih jauh di atas standar WHO. Saat ini rasio testing nasional adalah 7 dari 1000 orang, sudah melebihi standar WHO yaitu 1 dari 1000 orang. Meskipun demikian, masih ada 22 provinsi yang rasio testingnya masih di bawah rasio testing nasional. Terlebih pula, Dua dari provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu Jawa Timur dan kemudian Jawa Tengah, termasuk dalam kelompok yang rasio testingnya masih di bawah angka nasional. Rasio testing di Jawa Timur adalah lima orang dari 1.000 orang dites. Sementara di Jawa Tengah, angkanya tergolong sangat rendah, yaitu dua dari 1.000 orang dites. Untuk itu, saya mohon kepada pimpinan daerah di 22 provinsi tersebut, Terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk kembali memasifkan testing. Jangan sampai data yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi kasus sebenarnya dan berimbas pada penentuan kebijakan yang kurang sesuai dengan situasi real di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa seseorang yang tidak bergejala, yang tidak diisolasi, tetap mampu menularkan virus COVID-19 kepada orang lain. Faktanya, tidak semua kasus positif di lapangan dapat terskrining 100%. Dalam kondisi pandemi, testing menjadi tolak ukur tunggal penentuan diagnostik sebuah penyakit dan tidak dapat direlakan bahwa tidak semua orang melakukan dites. Perlu diketahui bahwa berdasarkan gejala klinisnya kasus positif dapat dibagi menjadi kasus bergejala dan kasus tanpa gejala atau asimptomatik. Hal ini berarti orang yang tampak sehat-sehat saja belum tentu terbebas dari infeksi COVID-19. Secara global, jumlah kasus positif tanpa gejala lebih sedikit persentasenya daripada kasus yang bergejala. Sebagaimana temuan dari Bimba Suren dan kawan-kawan serta Garcia dan kawan-kawan di tahun 2020. Selain itu, mayoritas ahli sepakat bahwa kasus dengan gejala yang jelas masih lebih infeksius atau menular dibandingkan kasus tanpa gejala. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa peluang timbulnya kasus positif pada kontak erat. Kasus positif tanpa gejala akan sekitar 3–25% lebih rendah daripada kontak erat kasus positif yang bergejala. Hal ini mengingat gejala yang ada, seperti batuk, bersin. Dapat memperbesar peluang penularan dibandingkan pada orang yang tidak batuk dan tidak bersin. Walau begitu, lebih sedikit dan lebih tidak menular dibandingkan kasus bergejala. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka risiko ini akan menimbulkan kenaikan kasus secara signifikan, dan menurut delapan studi di Cina, orang tanpa gejala dapat menyumbangkan sekitar 24% dari keseluruhan penularan yang terjadi di populasi. Tantangan lain yang harus kita perhatikan bersama bahwa dengan teknologi saat ini, kemampuan orang positif termasuk OTG untuk menulari orang lain belum dapat diukur dengan pasti. Metode testing seperti PCR yang dapat mengukur Ct value sendiri hanya sekedar mengukur jumlah virus yang terdapat di dalam tubuh seseorang, bukan jumlah virus yang mampu ditularkan dari orang tersebut ke orang lain. Hal yang paling penting adalah terdapat kecenderungan sikap kehati-hatian yang lebih rendah pada kasus tidak bergejala daripada yang bergejala, karena orang yang tampak sakit akan cenderung mengisolasikan dirinya dengan fakta ini. Sikap paling bijak yang dapat kita lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan 3M secara menyeluruh baik untuk orang sehat maupun sakit. Strategi lain yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi penularan yang semakin masif termasuk mengantisipasi keberadaan kasus tanpa gejala yaitu dengan cara meningkatkan rasio kontak erat atau jumlah orang yang diidentifikasi sebagai suspek kasus. Perlu dipertimbangkan juga Ambang waktu yang tepat dan metode testing yang lebih akurat untuk melakukan testing sejak pertama kali terpapar untuk menjamin hasil tes yang keluar benar-benar akurat. Yang berikutnya adalah melakukan surveillance aktif, khususnya pada tempat-tempat yang berisiko tinggi terjadi penularan atau hotspot penularan seperti rumah sakit, kantor, maupun sekolah, memprioritaskan percepatan vaksinasi pada kelompok rentan seperti lansia penderita komorbid dan orang yang belum divaksinasi sama sekali atau dosis penuh untuk mencegah risiko kematian yang tinggi. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2022 kemarin, pemerintah hendak mengapresiasi peran pers yang konsisten menyebarkan informasi terkini Khususnya terkait penanganan COVID-19 yang informatif, terukur, namun tetap membangkitkan semangat dan optimisme masyarakat. Tidak sedikit dari teman-teman media yang juga tertular, bahkan gugur saat bertugas. Terima kasih atas pengabdiannya yang tanpa batas. Namun, perlu diingat bahwa pandemi masih berlangsung. Tantangan penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi masih tetap ada di depan mata. Media pun juga dapat berkontribusi lebih dengan melakukan tindakan cepat penanggulangan berita salah yang sudah terlanjur menyebar di masyarakat. Kepada masyarakat khususnya, mohon juga mendukung pembentukan sirkulasi informasi yang sehat dengan tidak mudah menyebarkan informasi jika belum yakin dengan kebenaran baik isi dan sumbernya. Kedepannya, mari kita kuatkan kolaborasi penyampaian informasi sesuai kaidah dan etika ilmiah serta jurnalistik demi diseminasi informasi yang merata ke seluruh tatanan masyarakat. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Telah masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang pertama titinmerdeka.com Wisatawan mancanegara di sirkuit Mandalika mengaku membayar sekali tes PCR sebesar 6 juta. Apakah Satgas menemukan atau mendapatkan laporan tersebut? Bagaimana tindak lanjut dari Satgas atas kejadian ini? Baik, terima kasih pada Merdeka.com. Sebagaimana surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan sejak Oktober tahun 2021, bahwa batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR secara mandiri di wilayah Pulau Jawa dan Bali adalah Rp275.000. Sedangkan untuk wilayah di luar Pulau Jawa Bali adalah Rp300.000. Untuk itu, saya minta kepada seluruh dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pemberlakuan instruksi ini dan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku karena melanggar hak konsumen yaitu pasal 4 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian pemerintah juga meminta siapapun masyarakat yang menemukan pelanggaran untuk melaporkan kepada Satgas di daerah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Fitri Liputan6.com. Izin update Prof, dalam buku pedoman tata laksana COVID-19 edisi 4 terbaru yang terbit Januari 2022, plasma konvalesen resmi dicabut atau dihapus untuk terapi COVID-19. Lantas apakah donor plasma konvalesen dari penyintas COVID-19 saat ini masih berjalan? Baik, terima kasih Liputan6.com. Berdasarkan keputusan lima organisasi profesi dokter, yaitu PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, dan IDAI, bahwa beberapa alternatif terapi dan beberapa pengobatan, baik untuk pelayanan standar atau tambahan, diantaranya plasma konvalesen, ivermectin, hidroksikloroquine, asitromisin, dan oseltamivir dinyatakan telah dihapuskan dari pedoman tata laksana COVID-19 nasional yang terbaru, keputusan ini didukung sesuai dengan perkembangan studi dari beberapa hasil uji klinis maupun keputusan para ahli secara global. Perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu ini adalah hal yang wajar, mengingat ilmu kesehatan terkait COVID-19 masih terus berkembang. Untuk itu, pemerintah berpesan kepada seluruh penyelenggara pelayanan, baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan, untuk mematuhi pedoman ini. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Dian Republika. Bagaimana persediaan oksigen di daerah dan Jabodetabek? Apakah masih aman stoknya mengingat kasus yang terus melonjak setiap harinya? Terima kasih Republika. Sampai saat ini, ketersediaan oksigen dalam bentuk oksigen konsentrator dan oksigen generator masih mencukupi atau dapat memenuhi pelayanan lebih dari 12 sampai dengan 48 jam. Sebagai contoh, di DKI Jakarta menurut data per 6 Februari 2022 terdapat 1541 oksigen konsentrator dan 2 oksigen generator. Sementara di Banten ada 389 oksigen konsentrator dan 4 oksigen generator. Sedangkan di Jawa Barat terdapat 1545 oksigen konsentrator dan 18 oksigen generator. Kecukupan yang sama juga telah dipastikan pada daerah lainnya, terutama di daerah dengan kenaikan kasus yang tergolong tinggi. Kedepannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara real-time dalam memenuhi kebutuhan tiap fasilitas kesehatan secara efektif. Terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli, sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima, dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas, dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.